untuk pemasangan gentengnya ya. Dan untuk saungnya kawan-kawan, ini kalau sudah dipasangi ini mah kawan-kawan ya, kalau sudah dipasangi apa namanya genteng mah jadi kelihatan tambah besar. Dua ini sudah kelar. Nah, alhamdulillah, jadi ini kedepannya kita teh tinggal menanam. Ini mah bikin ngiler aja kawan-kawan nih. Wah, mantap kawan-kawan tuh. Mamang Jarum sehabis memasangkan genteng, kawan-kawan langsung ngopi. Mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Untuk di kesempatan video kali ini saya teh akan melihat Pak Jujum, keluarganya Kang Asep, Kang Iwan sama Kang Jarum ataupun Mamang Jarum akan memasangkan genteng, dan Pak Jujum katanya mau mengambil genteng di sini, yang mana ini teh bekas rumah dulu ya. Nah, ini ada Pak Jujumnya nih. Nah, Pak Jujum nyanakan genteng di palih dia. Oh, anu kapungkur pangintennya. Nah, ini kawan-kawan ya, untuk gentengnya jadi kita manfaatkan buat apa namanya, buat atapnya kawan-kawan ya. Nah, sementara dana yang tadinya buat asbes, buat kita beli buat pupuk ataupun buat yang lainnya kawan-kawan ya. Oh, ini untuk apa namanya, untuk gentengnya. Nah, sementara ini kawan-kawan belum pada dibongkar, dikarenakan ini teh barangkali mau digunakan buat kayu bakar juga, dan katanya kayu-kayu yang di sini juga pada diakutin sama si Umi sewaktu si Umi lewat sini, jadi diakut dibawa ke sini, dibawa dari sini ke rumah kawan-kawannya. Nah, ini Pak Jujum lagi mengakut untuk gentengnya. Dan kebetulan kawan-kawan ya, ini genteng teh bekas dulu rumah Bapak Jujum yang di sini ya. Nah, yang saya injak ini kemungkinan kawan-kawan adalah ruang kamar dulu Kang Asep kawan-kawan ya. Nah, sementara kalau ini kawan-kawan, kalau untuk ruangan ini bekas dapur, di sana ada pintu, yang saya ingat kawan-kawan ya, ada pintu. Nah, ini bekas kamar Pak Jujum untuk ukuran dari sini ke sana 2 meter, dari sini ke sana 1 meter 20 kalau nggak salah ya. Atau 1 meter 10 kayak ini dari sini ke sana teh dulu teh. Nah, kalau untuk yang saya berdiri ini kawan-kawan, dari sini ada pintu ke sini masuk ya. Nah, ini untuk kamar dulu Kang Asep ya sama istrinya. Nah, kalau untuk di sebelah sini kawan-kawan ya, yang ukuran ini ke sini nih, ini teh bekas dulu ada ruangan tempat penyimpanan barang, semacam baju ataupun barang-barang yang lainnya. Nah, ini Pak Jujum lagi membawakan untuk apa, genteng kawan-kawan ya. Sementara Kang Iwan lagi ke sana kawan-kawan, sama ya, sama tadi mah bawa apa namanya genteng sama Kang Asep juga ya. Nah, Pak Jujum tuh ya lagi berjalan kawan-kawan. Nah, ini teh kawan-kawan ya, bekas sisa bangunan dulu, ini bekas sisa-sisa bangunan yang dulu rumah Bapak Jujum. Nah, ini bekas bangku dulu. Di sini ada bangku. Saya juga pernah ikut tidur di sini kawan-kawan. Tempatnya sangat enak, mantap ya kawan-kawan. Dan ini teh kawan-kawan menjadi kenang-kenangan. Tanah ini teh menjadi kenang-kenangan Pak Jujum sewaktu dulu hidup susah ya. Nah, masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau untuk sekarang, alhamdulillah rabbil alamin kawan-kawan ya. Untuk Pak Jujum, tanah sudah kebeli, rumah pun sudah bagus. Jadi ini rumah hanya tinggal kenangan kawan-kawan. Mudah-mudahan kenangan ini bisa memberi bermakna buat keluarga Pak Jujum ya, supaya hidupnya lebih baik lagi, tidak terpuruk, dan supaya lebih
maju ke depannya untuk keluarganya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, kita akan gaskeun untuk melihat pemasangan genteng, berhubung ini gentengnya sudah sedikit lagi kawan-kawan ya. Nah itu gentengnya sudah sedikit lagi, berarti itu yang di atas sudah banyak kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan gaskeun untuk melihat Kang Asep, Kang Iwan, Mamang Jarum memasangkan genteng di atas sana kawan-kawan. Yuk kita berjalan kawan-kawan. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ya, di hari ini teh kita akan mulai untuk membereskan pemasangan genteng kawan-kawan ya. Ngasep kurang kadieu. Terus penggokeun. Nah. Sip. Hey. Biasa anak-anak mah kawan-kawan suka bercanda ya. Tuh di sana ada anak-anak kawan-kawan di bawah. Wah, mantap ini kawan-kawan tuh ya. Masya Allah, tabarakallah. Nih, pokoknya untuk saung ini kawan-kawan ya, ini namanya saung Tumaritis 2 ya. Tumaninah Turbaritis kawan-kawan. Tapi handal Kang Asep euy cara pemasangan mah. Terbiasa sugan. Nah, diajar. Diajar. Tak itu Kang Asep, mantap mantap mantap. Waduh. Awi itu dijungkir euy. Ganyal goyang kawan-kawan. Katanya takut ya. Diganyal dulu kawan-kawan ya. Tapi kayaknya cukup sebelahan wetanya pejumnya. Alhamdulillah rabbil alamin kawan-kawan ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan beres untuk pembikinan saung. Seumpama kalau ada sisa genteng kawan-kawannya, jadi untuk ke pinggirnya akan dikasih soronoi yang mana nantinya itu buat bikin semacam dapur kawan-kawannya. Nah, insya Allah memang rencananya juga untuk saung ini saya akan belikan cat kawan-kawannya, jadi biar tiang sama ini-ininya ada warnanya kawan-kawan. Berhubung sekarang
sekarang saya belum ada hujan lagi kawan-kawan ya. Jadi ininya tanamannya belum dipasang lagi kawan-kawan, ataupun belum ditanam ya. Kemarin sudah dicoblak ini kebun, ternyata liput lagi karena di nggak ada hujan kawan-kawan. Kalau nggak ada hujan mah ya mau ditanam pun sangat kasihan sama bibitnya ya, nantinya juga mati. Seumpama kemarin kan saya beli kawan-kawan ya, di ada di video kemarin saya kawan-kawan beli 4 trai kawan-kawan ya, yang satu trai perhitungannya dimasukkan ke dalam polybag, tapi itu pun nggak habis kawan-kawan ya, yang di dalam polybag pun ada sisa ya kawan-kawan, yang dimasukkan ke dalam polybag itu kawan-kawan ada sisa. Jadi untuk dikesinikan kawan-kawan ya. Ya seumpama itu pada mati, insyaallah nanti kita akan bikin bumbunan nanti mah ya. Soalnya kalau beli dari sana sangat jauh. Kemarin kenapa saya beli, dikarenakan kemarin teh sudah ada hujan ya. Oh ternyata hujannya nggak ada lagi kawan-kawan. Nah, ini sebentar lagi nih kayaknya nih beres kawan-kawan ya untuk yang depan sini. Mantap ya kawan-kawan, kalau untuk saungnya itu besar, tinggi, dan apa namanya kuat untuk masuk 10 orang mah kuat ini mah kawan-kawan. Mantap ya. Widih, saya ini apa namanya kawan-kawan teringat dengan Tumariti satu oi. Kalau melihat saung seperti ini teh kawan-kawan. Ini teh kalau untuk ukuran kawan-kawan ya 2,5 kali 1,5 meter kawan-kawan. Jadi sangat luas sekali, melebihi luasnya dari Tumariti satu ya. Alhamdulillah yang ke sebelah sini kawan-kawan tinggal sedikit lagi kawan-kawan ya, yang itu tinggal sedikit lagi yang dipasang Kang Asep kawan-kawan ya. Nah seumpama itu kalau gentengnya kurang, kita ngambil lagi di bawah bekas dulu rumahnya kawan-kawan. Nah, itu anak-anak pada mau kemana tuh kawan-kawan? Mau pulang ya kayaknya itu. Itu anak-anak Kang Asep kawan-kawannya. Wah mantap. Kata siapa kemarin hitungannya 400? Kata saya paling juga 250, paling banyak 300. Nah ini kita hitung kawan-kawan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas, ke samping itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tuh kalau 70 ya, berarti itu berarti 140. Nah 150 berarti 300 ini kawan-kawan masuknya. Kata yang lain ini paling 400 katanya begitu. Kalau hitungan saya memang kurang lebih ini 300 ya kawan-kawan. Alhamdulillah ternyata pas juga ini kawan-kawannya. Rum ladi tuh masang naik sama rum. Ladi tuh. Nyaho atuh. Nah kalau tadi mah kan yang sebelah sini pasangnya berhubung berhadap ke sini. Nah kalau yang itu mah di sebelah sana kawan-kawan ya masangnya.
Tapi katingali jadi tambah badak yang harus disaungan mah. Dibalikin set cuman manjang ke kaler tuh tarik ke tukun. Ya alhamdulillah kawan-kawan, ini pemasangan genteng tinggal ke sebelah sini ya. Oh, tinggal ke sebelah sininya. Alhamdulillah kawan-kawan, ini tinggal sedikit lagi untuk pemasangan gentengnya ya. Dan untuk saungnya kawan-kawan, ini kalau sudah dipasangi ini mah kawan-kawan ya, kalau sudah dipasangi apa namanya genteng mah jadi kelihatan tambah besar. Oh kawan-kawan, itu lihat coba kawan-kawan tuh ya, waduh sangat mantap sekali ya. Masya Allah tabarakallah ya, tambah besar dan tambah cantik ya untuk saungnya. Masya Allah tabarakallah. Nah, itu si bocil juga kawan-kawan, anak-anak Kang Asep sudah pada duduk di situ ya. Tepaur katingang eta. Alhamdulillah ya kawan-kawan, akhirnya terwujud juga untuk saung tumaritis ini kawan-kawan ya. Nah, di sini juga sudah banyak kayu bakar kawan-kawannya. Sama Kang Iwan dikumpulkan di sana biar nanti teh buat acara masak ataupun apa ya kawan-kawan. Di sini. Wah, pokoknya ini sangat mantap kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan untuk gentengnya juga cukup ya kawan-kawan. Amin. Kira-kira cukup mah euy. Teh cukup mah ya, kene Pak Jum dihanap. Ah. Oh, ah, jika na cekap, mudah-mudahan cekap biar nggak ngambil di wetan. Mantap kawan-kawan ya. Tadi luhur nate Pak Jum mun aya eta mah yang panenenan barangnya. Alat-alat perkakas. Nya me kuat. Ya biar tambah kuat.
soalnya kan iya mah lain ku asbes ku genteng. Nah jika nama kurang ya Pak Ijumnya. Alhamdulillah rabbil alamin kawan-kawan tuh ya. Untuk saung tumaritis ini nih sebentar lagi beres. Namun ini kurang sedikit kawan-kawannya untuk gentengnya, jadi Pak Jujum akan ngambil ke bawah kawan-kawan. Tadi pas saya pembukaan video di sana kebetulan masih ada ya kawan-kawan. Ya seumpama kalau kurang pun nanti Kang Asep sama Kang Iwan barangkali ngambil dari rumah, karena banyak genteng yang dulu bekas pembangunan rumahnya itu ya. Amin. Oh, ini tambah besar kawan-kawan untuk saungnya ya. Waduh, tambah mantap euy. Hari geus kieu teh sok hayang buburung ngaliwat di dieu Kang Iwan euy. Waduh, komo di sisi nanti Kang Iwan dibere pagernya. Waduh, mantap dicet weh. Wah. Tambah betah atuh meureunan. Aduh. Masyaallah, apa apalagi kalau air normal ke sini Kang Iwan, wah kayaknya tambah mantap kawan-kawannya. Alhamdulillah rabbil alamin ini. Nah itu kawan-kawan kalau adik kakak mah ya tuh Masya Allah tuh katanya pingin tidur, nah langsung tidur di pangkuan adiknya ya. Nah. Aduh, angin sepoi-sepoi, udara iuh, apalagi nanti mah kawan-kawan untuk alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawan kumandang asar ya. Apalagi kawan-kawan kedepannya ini tangkal mangga ataupun pohon apa ini teh berbuah, wah tambah mantap ini kawan-kawan. Kira-kira kurang berapa Kang Asep? 60. Hah? 60. Ya. Oh. Berarti yang di bawah ada 30 katanya Pak. Berarti kurang 30 lagi ya, mesti ngambil dari rumah. Iya. Oh, oh. Sedang ngambil heula mah. Setanggungan deui mah. Tuh jangan banyak-banyak, ngambilnya 50 aja. Oh, lagi dihitung dulu kawan-kawan. Hah? Paling lagi 50 heun nya. Lamun kurang mawana sakumaha gitu nya. Oh, jadi kawan-kawan ngambil dulu apa namanya? Pakai dulu yang punya Pak Jujum ya. Yang ngambil Pak Jujum pakai dulu. Itu. Jangan heureuy, jangan heureuy, jangan heureuy. Nah itu kalau anak-anak mah kawan-kawan suka bercanda euy. Nah ini kawan-kawan ya, Pak Jujum bawa lagi karena berhubung kurang kawan-kawan. Mudah-mudahan cukup ya. Tongareureuy. Nah, kalau anak kecil mah begitu kawan-kawan ya. Suka hese digenggerehkeunana euy. Nah,
Tuh kawan-kawan, jadi ada tempat bermain juga buat anak-anak ya. Buat istirahat, buat tempat bermain. Alhamdulillahirrabbilalamin ya kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat bermanfaat lah gitu ya. Nah, seperti biasa Mamang Jaruma kalau ke kebun ini deh kawan-kawan, suka panen, yaitu panen cengek kawan-kawan. Kayaknya teh masih kurang keneh euy. Jika teh dua jalur deui temannya. Berarti kurang sajalur. Kurang 10 siki palingnya. Ah, kayak di kadieu. 10 siki deui mah nanti kalau di, pas ke sini bersih-bersih. Wah, Mamang Jaruma biasa, Pak Jum keur panen euy. Keur panen biasa kawan-kawan Mamang Jaruma tuh ya. Nah, kita lihat ke Mamang Jarum kawan-kawan. Nah, kawan-kawan tuh, Mamang Jaruma seperti biasa kalau ke sini mah. Suka apa itu, Rum? Suka panen cengek atau cabai ini nih. Mantap ya, Rum. Cabai ijo. Cili ya? Iya, oh, cili. Buat nyambel ini kawan-kawan. Tuh, buahnya itu kawan-kawan, satu pohon itu pun ada 1 kilo kayak ini mah. Ada kurang lebih nih. Kurang lebih ya, Rum. Tuh soalnya ini kawan-kawan tuh lihat. Sangat gomplok sekali ya. Masya Allah, tabarakallah. Juga tuh pada besar-besar tuh. Kawan-kawan. Buahnya itu. Walah. Mantap, euy. Belum lagi yang di sebelah sana berarti Rum-rum diperiksa biasa langganan kamu. Banyak. Iya. Oke, berarti cukup dengan segitu juga cukup. Ini nah, juga satu pohon nih. Satu tapi pohon itu teh. Belum semua ya. Coba lihat. Waduh, masih banyak tuh. Oh, mantap pokoknya kawan-kawan. Cukup segitu? Cukup. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Untuk saung tumaritis ini nih, tumaninah turbaruti baritiis nih kawan-kawan. Ini sudah jadi kawan-kawan ya, sudah jadi, sudah ada atapnya tapi kurang 10. Kurang 10 keping kawan-kawan ya. Nah, ini untuk ininya kawan-kawan tuh. Mantap ya. Kurang berapa? Kurang 7 keping? 10 sama ini. Oh, 10 yang sama itu. Wah, mantap kawan-kawan nih lihat ya untuk saung tumaritisnya. Mantap sangat kawan-kawan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Tuh Mamang Jarum katanya sudah cukup. Tapi ngarayap kawan-kawan ke sana tuh. Waduh, mantap ini kawan-kawan. Nah, ini sehabis dipasangkan ini mah jodang pun boleh dilaan oke kawan-kawan ya. Masya Allah, tabarakallah kawan-kawan. Nah, Pak Jujum sambil ngalah naon eta teh Pak Jujum? Ngalah gebog. Oh. Yang suluhnya. Masya Allah, tabarakallah ya kawan-kawan. Tapi ditenun deket hau mah pasti garing, Pak. Cenah mah cukup, cenah mah metik deui. Kabita ku baradagna kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya untuk saungnya tuh sekarang mah bahkan si Ade ini juga tuh tidur euy kawan-kawan. Si Ade ini tidur kawan-kawan. Soalnya mantap ini kawan-kawan. Nah, ini jodang tinggal nyopotin kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan ya untuk bawahnya saung ini menggunakan talupuh kawan-kawan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawan ya, untuk pemasangan genteng saung tumaritis 2 ini sudah kelar. Nah, alhamdulillah, jadi ini kedepannya kita teh tinggal menanam bibitnya kawan-kawan. Nah, itu Mamang Jarum tuh mau merasakan kopi barangkali. Duduk sambil ngopi. Waduh, ini mah bikin ngiler aja kawan-kawan nih. Tuh, mantap kan. Wah.
Mantap kawan-kawan tuh. Mamang Jarum sehabis memasangkan genteng, kawan-kawan langsung ngopi. Mantapnya kawan-kawan, mantap sangat. Apa mantap? Mantap sangat mantap. 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 Waduh. Mantap bingit. Mantap bingit kawan-kawan katanya ya. Untuk rasanya kawan-kawan mantap bingit ya. Ha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Memang kawan-kawannya untuk saung ini apa namanya sangat luas ya. Dari segi luasnya itu 2,5 kali 1,5 meter kawan-kawan. Jadi sangat luas, dikarenakan saya bikin luas karena keluarga Pak Jujum banyak barangkali lagi ke kebun semua, jadi kumpul bareng masak nasi liwet bareng. Nanti insya Allah kawan-kawan ya, sehabis ini sewaktu nanti penanaman bibit cabai sesudah ada hujan, insya Allah kita akan melaksanakan makan nasi liwet bersama di saung ini kawan-kawan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada milik rezekinya, mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan keluarga Pak Jujum sehat ya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini nampak Kang Iwan sama Kang Asep akan menyediakan ataupun akan membawa kayu bakar. Yang kayu bakar ini katanya perlu buat memasak apa namanya itu teh kawan-kawan ya, memasak gula ya Rum. Masya Allah tabarakallah ya. Kumaha Rum eta rasana bieu ngilu diuk di saung tumaritis? Mantap. Apa enggak pegal-pegal ini apa bujur atau pantat pokoknya mantap lah. Mantap ya, ya habis capek saya langsung duduk di saung itu. Aduh namanya ini khusus saya namakan ya Wak ya. Iya. Namanya saung Tumaritis 2. Oke. Oke. Saung Tumaritis 2. Nah, berarti sebelum 1 sebelum 2 pasti ada 1. Ada nah, ya nah. Kalau yang 1 ya yaitu tinggal kenangan lah barangkali. Saungnya itu tinggal kenangan barangkali. Berarti namanya dialihkan ke sini. Iya. Jadi saya terinspirasi dari saung Tumaritis 1. Tumaritis 1 sudah tidak ada. Nah, kenangan ya. Kenangannya saya kesini. Terapkan. Iya, terapkan. Pindahkan ke ini namanya saung Tumaritis 2. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Berarti dipindahkan ke saung Tumaritis 2. Alhamdulillah, kawan-kawan. Nah di sini juga kedatangan tamu kalo, barangkali ya. Ini temennya ataupun saudaranya Kang Asep ya. Masya Allah tabarakallah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah untuk pemasangan genteng bersama Mang Jarum, Kang Asep, Kang Iwan, alhamdulillah bersama Pak Jujum sudah kelar. Dan alhamdulillah sekarang Kang Iwan lagi menyiapkan ataupun akan membawa kayu bakar buat masak gula di rumah kawan-kawan. Alhamdulillah amin ya. Kemungkinan untuk di videonya kita akhiri dulu kawan-kawan ya. Dari channelnya saya Pulbahri BBJ dan dari kampung Kabandungan desa mangga 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 mangga. Kenapa ngopinya enggak di situ? Itunya kan di sini kan di situ belum masih ini. Itu masih kotor banyak-banyak debunya. Oh iya ya, jadi belum di empel. Jadi lebih mantap untuk sambil melihat saungnya, ngopinya. Waduh, sangat tegap euy kawan-kawan. Apalagi sambil merasakan bagaimana perjuangan untuk membikinkan saung ini ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kawan-kawan, kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bari BBJ dan dari Kampung Kabandungan Desa Mekargalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Undur pamit, tetap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.